Hai semua, saya Ana Rosiana. Oke, di video kali ini saya akan membacakan prediksi Ramalan 12 Syo di tahun 2022. Ramalan Syo Kuda di tahun 2022. Orang-orang yang bersyo kuda lahir di tahun sebagai berikut. Tahun ini, orang-orang yang bersyo kuda akhirnya menghilangkan pengaruh cedera tahun lalu, yaitu Tai Sui, dan kekayaan keseluruhan telah pulih. Yang patut dinanti-nantikan ada perkembangan bagus dalam semua aspek. Wow, congratulations ya orang-orang bersyo kuda. Keberuntungan karir tahun ini sangat makmur, terutama di perusahaan besar, militer, polisi, dan industri pemadam kebakaran. Sangat mudah untuk mendapatkan peluang promosi, mendapatkan apresiasi kepemimpinan, dan sangat dihargai. Dalam hal keuangan, perhatikan dalam membaca kontrak, ya, kontrak kerja ya. Hati-hati dengan tuntutan hukum, dan teman yang berbisnis harus berburu uang. Maksudnya, bagi teman-teman yang berbisnis harus pandai-pandai cari peluang untuk menghasilkan uang dan jangan menundanya. Keberuntungan asmara Syo Kuda relatif stabil. Jangan lupa untuk peduli dengan orang-orang di sekitar Anda dan seimbangkan karir dan asmara Anda. Untuk mengatur tekanan kerja, perhatikan waktu tidur dan olahraga. So, jangan kerja melulu ya guys, juga harus istirahat. Dan sesekali keluar bermain untuk menghilangkan stres, misalnya liburan dan lain-lain. Warna keberuntungan yaitu merah, ungu, pink, orange, dan hijau. Show penolong yaitu ada show kambing, show macan, dan show anjing.